Ada deh. Oke bro, kita lanjut lagi main Dragon Tamer-nya. Oke, di episode kali ini gue udah upgrade Hades gue ya. Nah, dari sini di upgrade karena udah beli-beli ininya di itu, di shop itu. Nah, sekarang udah finish ya. Hades bintang 1, naga legendaris pertama bintang 1. Ya walaupun gratisan ya. Ya oke lah tapi. Oke, next naikin apakah ada? Ya tidak ada lah. Naga yang gue pakai ditaikin. Oke, jadi biarin aja deh. Yos. Gue mau beli lagi dulu. Mana? Nah, ke dragon ini. Terus, oh ya, ntar lu gue beli fisik kristal dulu ya. Gue buat upgrade ininya, towernya. Fisik kristal. Nah, ini dia Hades. Shard 1500. Kita beli. Sampai bintang 5 gue. Biarin aja, biar dia jadi kuat banget. Sengaja. Oke, apakah lu bisa di ini lagi Hades? Naikin level lagi Hades? Ah, nggak bisa. Fire Tower level 2. Udah. Oh, level 3 kah? Max Dragon level 40 dari 50. Oke, itu urusan nanti dah. Terus ini gue jual-jualin dulu aja ya. Dust Cell. Please dapat apa nih? Ya nah gini lagi kocak gaming. Ayo breeding ulang lagi. Sampai dapat legendari itu. Sampai meninggal dapat legendari. Yah, 1 jam doang. Susah banget ya breeding di sini. Susah dapatnya. Mungkin gue place aja taruh sini. Tinggal gue jual di sini. Oh ya, tadi harusnya gue jual aja tadi ya. Order. Mana? Tadi dia naga apa dah? Oh, Uce, jangan. Oh ini Yuda, lu. Udah naga Uce juga nih semuanya lah. Ya udah, dah tuh ambil aja semua dah, nggak peduli gue. Dah. Dapat dragon dollar berapa tuh? Ntar lu coba bot. Oh, udah 140. Oke, gue langsung tuker Hades lagi, dapat 5 lumayan. Jadi berapa tuh Hades tuh? Upgrade. Hades sudah 20. Oh, ke bintang 2 nambah lagi ya jadi 100. Tadi 50 bintang 1. Bintang 2 100. Oke. Naiknya 50 ya. Oke. Magic ya. Masih oke lah nambah itunya seharusnya segitulah dikit ya. Oke, ini gue mau coba cepetin lagi ya. Dah. Soalnya ya dapat dia lagi seriusan. Coba jangan sama lu deh, bau. Jangan ganti. Ma ini bisa nggak? Nah, oh bisa. Oke coba malu ya ritualnya malu. 7 jam kah? Ini kah? Epic kah? Gak tau deh. 7 jam kah? Oke kalau gitu gue bakal arena dulu sebentar ya. Arena dulu, oke gue nambah claim. Oke kita battle aja langsung. Wow, power gede-gede nih. 29.000, 72.000. Oh ini 13.000 nih. Level 47 13.000, oke. Gue challenge aja. Yap, lu udah pakai itu aja naganya. Semoga menang, ya menang sih. Jelas, jauh kan. Udah gue auto aja sih nih. Ayo kita lihat, Hades 4000 nice. Ayo Hades, sayang sih dia nggak bisa area damage ya. Hades cuma single damage. Yare. Kalau game-game kayak turn based gini, model-model turn based gini, gue suka banget yang sekali jebret tuh ke semuanya AoE gitu maksud gue, ke all enemy, yang damage-nya all enemy gitu. Apalagi bisa dikombo gitu, jebret. Jebretkan stun, jebretkan nge-freeze apa segala macam gitu, ngebakar lah gitu. Itu mantap banget itu. Yare. Gue perlu banget sih game turn based tuh. Enggak ini, enggak single damage. Perlu banget gue karakter-karakter yang AoE gitu. Biasanya game-game turn based begini gue gitu gue usah karakternya. Gue usahakan seperti itu. Tapi ini ya mau gimana lagi ya. Ini gue pakai apa adanya aja dulu untuk awal-awal juga.
Oke, nice. Nang, tadi anak ini powernya berapa dah? Kuat juga ya? Kuat juga kuat ya? Boleh-boleh lah. Nak itu boleh juga. Oh, power 100 ribu. Sekuat apa sih 100 ribu? Yang benar. Apakah dia aku sangat kuat 100 ribu? Kita coba. Numbalin ini gue aja gak apa-apa. Gue pengen ngetes, ngetry ya kan. Oh, seperti ini power 100 ribu. Oke. 13 ribu doang. Tidak sekuat itu gua. Ya. Tidak sekuat itu ternyata. Oke, 11 ribu. Tidak sekuat itu. Power 100 ribu ya. Gua kira bakal jebret. Wah, puluhan ribu. Anjir, gila tuh. Itu satisfying banget sih. Ternyata 100 ribu aja belum sekuat itu ya. Oke, gue lawan level 39 nih. Powernya 16 ribu. Oke, 39. Langsung battle. Yos, ini loh. Dia legendary gak sih tuh? Oh, ada dia legendary bro. Si ini tuh, yang itu. Naga kegelapan tuh. Ya, tuh, gila keren banget animasinya anjir. Seriusan. Animasinya keren banget. Kali satu deh, coba. Siapa tahu dia jalan lagi. Darahnya tebel juga soalnya. Kupu-kupu agak ngeselin sih. Mati aja lu kupu-kupu, seriusan. Oke, nge-heal, nice. Ayo lo sini, naga kegelapan. Ayo. Aduh, dia belum. Nah, ya, dia nggak skill kayak tadi. Tadi skillnya bagus, efeknya gile. Kayak nyakar-nyakar banyak banget. Seriusan. Ayo Hades, lo mesti incar si legendary ya. Biar legendary lawan legendary tuh. Level 30 sih dia. Di bawah gua. Ya Allah, Hades kagak ada rasanya. 1900 doang. Ini gua gara-gara biarkan minjem naga kalian nih yang kuat-kuat itu. Gua jadi gini nih. Apa namanya? Jadi kayak gimana ya ngerasanya ngelihat damage-damage kayak, nah, kayak tadi tuh 1000 3000 tuh kayak kurang gitu. 1000 2000 3000 kayak kurang aja gitu rasanya. Ngelihatnya. Nah, tuh dia efeknya. Keren anjir. Efek serangannya gila bagus ya. Gue suka game ini tuh efek serangannya bagus gitu. Oke, 4000. Ayo udah nih menang sih. Dia udah kena debuff gitu. Oke, nge-heal, nice. Eh, itu dia yang nge-heal ya? Bukan gua. Dia yang lifesteal gitu. Iya. Bukan gua yang lifesteal, gua malah bilang nice, kocak. Itu gua lagi kena ini, cok. Salah gua, sorry. Dia lifesteal anjay. Oke, udah habis. Yes. Langsung aja adventure dan minjem naga kalian ya. Oh, udah kelar. Udah kelar kah? Oh, 12 tag lagi gua bakal dapat si itu lagi. Epic lagi sih, epic itu lagi shardnya. Vulcanus Ryuasi. Zaki Ozi, Lugas Raditya. Vino Ozi, Starkiller Oria. Blade Ozi, Dinjo Gaming. Aesmat, Midix. Ranma Kabane, Faikiavi. Sebe Jaldi, Emerald Animator, Super Sus, Waru. DTRI 99 Ki, Asenix. R Azua Sapreja, Nagaraja. Dragon King, Star, Mr. Kaido, Anse Ozi, buset bintang 5, anjir. Fafael, Indo, Mark Ozi. Ini banyak Ozi anjay. Kalian satu aliens. Once, Hunter Miskin, Azam, Ezar, Gigi Vip. Oke, gue coba dulu tuh yang tadi. Nih, si Anse Ozi. Apa udah ya sebelumnya ya? Anse Ozi. Bintang 5 sih dia. Coba yang lain dulu ya. Gue liat kayak biasa deh, naga deh. Liat dari naganya yang pengen gue ini. Naga Raja kah? Lu? Wih, anjir keren bro. Lagi epic loh.
Buset. Keren keren keren. Pinjam 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 pinjam. Pinjam ya. Elemennya apa? Air ya. Air ya, lu ganti lu cabut ya. Nah. Anja GG Gaming. Ya. Pinjam bayar 4 ya, 4 lope. Yo, gila GG Gaming. 15.000 nice. Lawannya level kecil juga sih, jadi damage-nya segitu. Gila serangannya kayak nyembur gitu, Bro. Serangan biasanya kah itu? Woi deh, woi woi woi, buset. Buset yang kata Cibaku Tensei anjir. Atau Meteor Madara itu, buset. Meteor Madara anjay. Yang di saat dikeluarin di perang ninja. Oke oke oke. Terus yang kata batunya ditahan sama si Gara sama si kakek-kakek Inoichi ya. Si kakek namanya si Inoichi apa siapa gitu. Wah wah wah, ini naga epiknya bagus loh, seriusan. Seriusan, bagus. Daripada naga epik gue yang si ini nih, si Babol ya. Si Rino-Rino. Oh salah, gue malah kepencet next. Salah salah salah, ya udahlah. Lawan level 27 ini gak apa-apa sekalian. Nah sekali hit sama Hades meninggal. Yus, kalian harus menang ya. Wah seriusan, ini damage 200 apalagi nih. Ngeliatnya kayak geli-geli doang gue. Damage ratusan, wah geli doang bro. Kagak ada rasa. Iya ya deh, kena provok semua tuh. Yang kepalanya ada kayak merah-merah, kena provok ya. Provok tuh jadi dia ngincar ke satu orang tertentu. Pokoknya ngincar ke satu orang yang ini, yang nge-provok dia gitu. Kalau di dunia nyata tuh istilahnya diceng-cengin gitu. Lu kesel, lu ke-trigger gitu. Jadi lu kayak dendam banget sama dia. Lu ngincar dia terus kayak gitu tuh. Lu kena provok. Istilahnya sih begitu ya. Karena lu diceng-cengin mulu sama dia. Wah lu cupu. Wah lu jadi incar dia terus gitu. Sampai dia gondok kayak gitu. Istilahnya kayak balas dendam gitu jadi ya. Dendam banget ya. Auto diincar terus. Oke okay, oke okay. Terus kita pinjam siapa lagi ya. Kita lihat dulu. Battle. Battle. Mana lagi? Starkiller, Blatozy. Coba Blatozy. Gue minjem tengkorak lu deh. Nah, tengkorak. Gue belum minjem tengkorak lu. Belum minjem tengkorak ya. Lu solo bisa gak ya? Solo, solo. Solo deh. Di solo deh. Biar lu jadi tokoh utama tuh. Nah, solo tuh. Oke. Kita benar-benar nyoba nih. Nyoba sendirian deh. Coba. Yos, skill 3-nya deals 38% dari attack jadi dark damage ke semua musuh. Dan itu menyiptain 3 hit ya. Dan khas ada 11% kemungkinan bakal stun mereka. Plus 11% kemungkinan redux healing by 30%. Oke. Okay. Jadi ngereduksi healingnya, healing musuh bakal berkurang gitu dari 100% jadi dikurang dari 30% gitu. Jadi total ngeheal musuh tuh enggak 100% jadi dari 70% doang. Soalnya ini dikurangin 30% gitu. Istilahnya sih kalau gitu lu diheal 1000. Ini kan karena ada pengurangan 30% jadi lu healnya dapatnya 700 gitu loh. Kayak gitu sih. Oke, okay, Rock Sting level 3, deal 70% blablabla. Oh, dia stunner gitu dia si kocak ini. Stunner gitu dia skill 1. Skill 3 sama skill 2-nya nge-stun nih. Kejebret. Ya, keburu mati semua, Bang. Kocak gaming. GG sih itu. Dia tipe-tipe yang gue inginkan ya skill-nya ya. Kayak yang tadi gue bilang, gue suka sama ini. Kalau di game-game tour base, gue suka skill-skill yang itu, yang area-area gitu, yang ngincar semua musuh terus bisa nge-stun segala macam gitu.
stone nggak fresh ya, atau ngasih damage berkelanjutan kayak gitulah, kayak bleeding gitu, atau enggak mecahin armor musuh kayak gitu. Oke, sisa satu kali lagi, pinjam siapa yang ini? Nggak ada yang request sih, gue jadi bingung pinjam siapa. Soalnya naga-naganya udah pada gue lihat, bro. Ini Asenix. Ah, ini kepala banyak tadi. Udah gue coba. Fafail, Indo. Fafail, naga lu gimana? Oh, jadi dia legendaris yang tadi dilawan teh. Oh, legendaris dia. Legendaris. Oke, coba. Coba lu solo bisa enggak ya? Aduh, 9.000 doang. Jangan gigian nih gue. Udah deh, bertiga tuh. Ya. Tiga ya. Biar lu tetap jadi tokoh utamanya gitu. Oke, kita lihat. Deal 40% of attack as electric damage to all enemies. And increase on speed bar. Oh. Speed bar dia langsung penuh. Oke. Ke satu enemy. Oh, reduksi speed bar dia. Oke. Speed bar tuh jadi lu turn, jalan turn lu ya. Harusnya sih begitu. Nah, kalau skill 2 mana musuh yang pengen jalan tuh semuanya sih pengen jalan. Pojok kiri. Jebret. Ya, mati duluan. Ya udahlah, gua auto. Sudah tidak ada yang gua lihat lagi. Pokoknya gitu sih. Jadi skill 3-nya lu bikin lu jalan lagi gitu. Speed bar-nya penuh. Speed bar tuh yang kuning bawah ya. Kuning bawah tuh yang di bawah hijau tuh, di bawah heal lu. Itu speed bar. Gitu loh. Oke. Kalau penuh itu lu jalan, nah. Kayak gitu. Itu juga gue baru sadar ya. Setelah kata-kata ini skill-nya dia nih. Gue baru sadar gara-gara skill-nya dia tadi. Seriusan, gue kira itu mana atau apanya gitu. Pas di awal-awal. Aduh.